di sini nunggu Mbak Parto, kenapa kamu yang datang? Loh, saya nggak tahu di mana Mbak Parto. Loh, masa nggak ada tahu? Nggak tahu saya. Dari mana, Mas? Saya tadi itu keliling, saya rencanakan mau mencari Rizky. Loh, aneh, Andrin. Rupanya Rizky itu nggak ketemu-temu sampai sekarang. Dia membuat channel saya, jadi nggak tahu kalau kamu tuh nunggu Mbak Parto. Kenapa harus nunggu Mbak Parto? Karena kita harus bareng-bareng untuk menggembur mereka semua. Sudah, pastilah. Maka dari itu. Jadi Mbak Parto belum datang? Belum. Tapi saya heran kok kenapa kamu yang datang? Ya. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Undur-unduran kayaknya ini. Assalamualaikum. Akhirnya Pak Suhu datang. Alhamdulillah. Saya nggak nampak Mbak Parto ini. Tapi saya baru kali ini jumpa Mbak Parto ini. Udah lama nggak jumpa? Udah lama kali. Dulu musuh ya, Mbak? Dulu musuh. Jadi kita. Menurut Mbak Parto, Mas Rangga ini orangnya gimana? Walah, orangnya cemana ya? Dibilangkan nyaknyuk ya cemana namanya? Nyaknyuk. Wih, bahasa apa nyaknyuk? Bahasa Jawanya nyaknyuk. Nyaknyuk. Gak apa-apa lah, yang penting sekarang sudah menjadi saudara. Yang hebat, yang menjadi saudara kita. Yang menjadi saudara, saudara setanah air. Iya. Jadi maksudnya tujuannya tadi Master Andre di sini tadi ngapain? Itu tadi sebetulnya saya ingin menunggu Mbak Parto yang mana? Mbak Parto. Halo. Kah, itu kan bambu goyang kok. Iya, biar. Enggak apa-apa itu. Oh, apa? Selo. Ada Mbak Parto, tenang saja. Betul. Jadi tadi tujuannya tadi di sini nunggu Mbak Parto. Benar, untuk kita mendatangi padepokan Rogo Biro tersebut. Jadi saya menunggu Mbak Parto yang mana turun dari pertapaannya. Ya, setelah itu saya terkejut kenapa Master yang datang. Saya tadi nggak tahu entahkah Mbak Parto tadi di belakang saya apa gimana. Tapi saya tadi nggak lihat Mbak Parto. Master Angga tadi nggak tahu. Mbak Parto tadi duduk. Cuman Master tunggu panggil-panggil pun nggak dengar. Kan gitu. Hei. Udah. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Iya. Itu cuman mungsang lari itu. Mungsang ya? Iya. Mungsang. Gini, Mbak. Jadi ini kameramen saya ini terperdaya bersama padepokan Rogo Biro. Saya ingin mengambil cek. Oh, itu ada orang tuh di bawahnya tuh. Astagfirullah. Ada orang tuh, ada orang. Biarkan aja. Oh, bukan kok. Musang itu tadi memang betul musang lompat. Udah biarkan aja pokoknya kalau goyang-goyang lagi biarkan aja lah. Iya, biarkan. Jadi saya itu channel Master Angga Besel itu diambil. Gitu. Saya takutnya itu dia tuh berbicara tidak gitu, menjelek-jelekkan semuanya. Jadi makanya saya takutnya itu, saya nggak mau channel itu menjadi bahan cacian. Iya, betul. Kenapa nggak langsung diambil aja? Gini Master. Saat saya mau mengambil channel itu, dia tuh brutal karena terpengaruh dari padepokan Rogo Biro. Gak mungkin saya hajar juga toh, udah biasa saja. Betul. Gak mungkin saya hajar juga. Yeah. Kalau saya hajar itu juga santri kita, betul. Master kita. Jadi dia dipengaruhi oleh siapa gitu? Cewek-cewek itu. Berarti dia menatap. Seharusnya kamu pikirkan bagaimana menyelamatkan Master Rizky. Saya sudah mencoba menyelamatkannya, saya sudah berpikir, tapi memang enggak bisa jadi. Tapi karena mandat dari Bunda Mawar tadi, tidak usah memikirkan dia itu siapa, kesatria raga siapa, hajar. Kalau enggak kita pasti gini-gini aja. Jadi ya saya hajar mau. Apa sih? Jadi kemana selanjutnya kita ini? Kita langsung aja bergerak. Ke sana. Takut kamu ngelatih bambu-bambu. Enggak. Ya ke sana jalannya. Sana. Jalannya kemana? Kamu enggak boleh seperti itu, Mas Rangga. Jadi jalan kemana? Bilangin Mas Rangga takut. Oh, PRB. Apa PRB? Padepokan Rantai Wirbirowo. Padepokan kami ya. Jumpa lagi sama Ngulo. Kami kira kalian tahu maksud tujuan kalian. Kenapa rupanya tujuannya? Mengapa ini? Allah. Yang tua ini juga.
Sabar Mas Randi. Tembung tok ra ini. Gimana ini Mbak Parto? Dia memang menghalangi jalan kita. Udah kita engkol aja. Kayak mesin. Banyak banget ya. Ini yang kemarin mesum ini, Master. Yang kemarin mesum. Mana BLS? Katanya BLS tukang mesum. Mana dia? Badol ya utak kayak pikiran ini. Udah pergi saja kalian dari sini. Loh. Orang saya mau ke Badepokan kali. Jangan. Kenapa? Jangan sampai kalian ke sana. Ada tujuan apa kalian ke Badepokan? Masa kalian akan mati satu persatu. Wih, iri. Bebek pulang aja, pulang aja, pulang aja. Loh. Namanya Mbak Parto itu enggak punya rumah. Loh. Jadi maaf, Pak. Loh. Kok kok ngelolop? Mbak itu tua kok. Maksudnya piye? Jadi ini orang aja apa? Loh. Maksudnya piye? Bayar orang gelap? Loh. Hah? Loh. Kalian tahu ini siapa? Mbak santai, Mbak. Mbak santai, Mbak. Kok stroke? Udah sampai kalian pergi. Iya, sabar. Jangan emosi. Apa menaik? Banyak mereka di sini. Langgan! Astagfirullah. Allah. Pergi aja Mbak Parto. Kalian bukan tandingan kami. Riko be Mbak Parto lulu kambe aku kok enggak kuno. Sebaiknya kalian main peguruan deh. Sudah pergi saja, pergi. Pelan jarangnya kita cabut ini kabeh. Cabut coba. Cabut coba. Cabut kabeh. Arep pergi. Jangan lagu wit. Enggak ngajar. Orang nang apa-apa nih? Kok iso koyo ngono piye? Oh, jelur sing dipeter telu juga enggak. Siji ketinggalan. Ora peduli. Golei. Golei. Bisanya kle bermain curang. Golei. Apa nih golei iki? Oh. Hah? Iya. Turup aja. Ibu. Diam aja. Biar halo. Biar Mbak Parto yang nyari. Ki ngopo ndesem. Apa dipari? Ngarang-ngarang. Murid tenan sing iki. Astagfirullah. Iki aku sing kok ora apa be awak. Ketua kami. Ki piye iki kene iki? Iki kok dikawin run away. Pergi, pergi sih dialang. Telas kabeh. Pergi. Aku lewat. Telas kabeh. Hati-hati Mbak Parto, kita harus tetap berhati-hati. Di wilayah ini indah. Assalamualaikum. Kenapa? Ini suruhan Master BLS. Diapain kamu? Tantung aja dia yang nolongi saya. Pakai saya. Menyeri apa? Satu orang yang bunuh kalian. Sebaiknya kalian pulang. Pulang kalian. Pulanglah kalian. Mundur, lo berani mundur. Mundur. Ayo, orang kesana, ayo. Ke sana. Sabar dulu, kita di sini aja. Takut bahaya. Ojo diterus ke. Wes, balik, wes, boleh. Wes. Mama, agak ganas. Hei, ambro. Ojo. Selo. Aduh, kaki saya bahaya nih. Kok kenapa? Kacaman. Wes, balik. Aku jeloke awakmu kuwur jeloke kok wis kesel ngono lho Mbak Parto. Tuh lagi kiriman balas tuh. Lagi-lagi kalian lagi pergi aja kalian dari sini. Kenapa? Apa kalian tidak takut mati? Yang namanya Parto, biar kepalanya potos pun enggak mati. Ngapain takut mati? Itu kan kamu yang bilang. Tapi ratu saya. Udah, Master Andre. Kalau kepala potos enggak mati. Nanti aja. Tapi kita gantung nanti biar mati. Udah, iya, nanti udah nanti aja deh percayalah. Ya. Tapi kelemahan kamu ratu saya sudah tahu. Tunggu saat. Ini kayaknya ada santri baru nih, kayaknya. Iya. Orang baru ya, Mas? Iya. Iya. Ganas banget. Ganas tapi. Sampai itu kondi. Segoro kidul. Wih. Segoro kidul. Antas ada ganas. Segoro kidul tempun dine, Pak.
Tempundi ini. Tempundi. Itu bukan urusan kalian. Enggak, aku ratakan Tempundi, Pak, sebentar gitu nih. Hah? Itu bukan urusan kalian. Kalian pulang. Wes. Eh, curang kamu. Botol air menit. Wih. Botol air menit itu, Andre. Ah, menyerang-nyerang saja. Nah, Ki. Galon. Hei, apa-apaan kau mau nyerang kami? Hah? Wah, oh, mantap, Master. Mantap, Master Angga sekarang. Jangan curang kalian ya. Jangan curang kalian. Apa lo ngelok gigi? Tua gigi. Kamu kuri. Jangan curang kalian. Serang-serang saja. Allah, langsung terbanting. Kira-kira gurumu turun tangan? Jangan bilang tadi. Udah. Saya apa kau pakai itu? Mana yang tadi? Ini. Bukan. Mana kok pada mundur semua? Yeah. Hah? Yang ganas tadi mana? Mana yang paling ganas? Ganas tadi mana? Hat! Tuh! Loh. Oh, kamu dari belakang ya? Apa? Sana, hah? Curang. Apa itu? Curang. Suruh apa itu? Apa itu? Aman toh, Mbak? Semua, Mbak? Aman. Aman. Ada suara. Besok balik, Nan. Besok senang, Mbak. Jangan. Jangan, Mbak. Kemari, Mbak. Satu-satu sini. Eh, Mandoko itu. Hei, Mandoko ke sini, Mandoko. Kamu kemari, Mbak. Kamu kemari, Mbak. Nanti kamu diserang mereka, di situ ada beles. Oh, tadi berani dari belakang. Sekarang dari depan, lawan kamu. Tolong dong, Master. Master. Tolongin. Iya. Wah. Tiba-tiba ada Cici Wini. Cabe-cabean. Ada lagi di belakang? Tidak ada. Tidak kira kan kumati saya tadi. Eh, ada suara lagi. Hati-hati. Oh, mereka, itu yang semalam bersama serangga itu. Mana? Itu. Mana? Yang tengah. Serangga. Yang tengah. Anak itu. Kalau kalian tidak mau pulang, berarti kalian harus mampus hari ini. Kamu tidak akan mampus. Jumlah kalian lebih sedikit daripada kami. 1, 2, 3, 4. Master Angga. Dan! Mana Rizky? Mana channel saya? Mana channel saya? Kamu gak usah sama cantik, kutilang. Hei, Ranger Merah. Rizky, dia sedang beristirahat. Apa ini, Rizky? Membawa channelmu. Channelmu? Bang, apa ini, Rizky? Seperti yang kau tahu, ku apain ya? Di apain dia, Master? Di wik-wik lah, apalagi. Tapi sih selamat, kan? Banyak omong kamu. Yeah! Astagfirullah. Tenang, tidak usah terlalu terburu-buru. Yep! Waduh! Allahumma la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mantap. Ninggal we. Oh, ada Mbak Terdui rupanya. Gimana Mbak Dan? Kami mendengar ada keributan di sini, jadi kami datang. Duh, mana sih? Udah jelaskan saja. Ada apa ini? Kenapa kalian bertarung di sini? Oh ini salah satunya yang udah. Itu Mas Rangga, saya bilang Mas Rangga. Oh, sepertinya dia tuh bersatu tuh. Iya. Mas Rangga, itu yang saya bilang Mas Rangga. Baru aja itu kayaknya buatnya. Itu yang saya bilang. Mana? Dekat rumahnya Le itu. Siapa? Bibi siapa? Bilasari. Oh, itu baru aja itu tatonya tuh. Itu baru aja tatonya. Semalam enggak ada. Kemarin-kemarin itu enggak ada. Padahal kita itu lebih takut urusan kalian. Padahal kita lebih takut sama orang yang panuan ya, Mas Rangga. Iya. Kenapa? Kenapa dengan takut? Rizky kemana? Rizky. Dia sedang tidur, beristirahat setelah lelah bertarung. Benahi dikit kali PH-mu kuwi.
Kaligrahmu ngelinting. Ngelinting. Pantas dia ganti baju yang lebih melorot. Mana rupanya? Keren ajaran padepokan kalian harus bertata ya. Maju kalian sini. Satu-satu kalau berani. Satu-satu kalau berani. Jati Nyinda. Itu yang pernah. Satu-satu. Jati. Satu-satu. Mereka sudah menghadapi kita itu, jati. Allahu Akbar. Iki sing tak iki nyabut ae iki ketek iki. Ayo, kita semua selawat. Kamu yang terlihat seperti monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbah, gimana? Apa enggak kita langsung kejar aja, Mbah? Kejar aja. Kita kejar aja. Gimana, Mister? Kejar aja yuk. Kejar aja. Kita kejar. Nah, kita kejar. Ayo, kejar. Lari. Lari. Aduh, kok. Lari. Mana? Lagi. Ganda sekali ini lawanku, Mas Dudung. Main gelet. Ini belnya nyebar semuanya. Dari kanan dan kiri. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, astagfirullah. Allah. Serem nih. Hah, itu udah serem nih. Jape misalnya. Astagfirullah. Itu sisa kalian si Tati yang bapak tau. Pulang kalian. Kami tidak akan. Astagfirullah. Sakit kali, melentung semua loh. Iya, sakit juga. Bukan kembang api itu, Master. Itu memang salah satu keilmuan yang dia punya. Oh, rame-rame. Ya kalian pun rame-rame. Kutimu kalian. Hei, balas. Master Aga. Kenapa lagi namanya? Astagfirullah. Mana Master Aga? Gak apa-apa. Seluruh kesatria padepokan sadar yang sengit. Kamu belum jago untuk kerjaan. Rame-rame ini tak beras bulok apa? Kalian tidak hebat. Kalau hebat tuh buka baju seperti ini. Asli. Coba Mas Rangga, tunjukkan kehebatan kita. Buka baju Mas Rangga. Itu buka baju kamu. Saya lama sudah main-main nggak buka baju. Jangan dibuka bajunya. Kenapa? Mau saya kempes di perutnya. Oh. Kamu mau mengempes di perut saya? Ya. Saya bukakan baju ini untuk kamu. Ya. Gimana sih? Saya kira Mbah Gento. Kira Mbah Gento. Kira Mbah Gento itu. Dari mana lagi ini datang? Masih banyak rupanya. Buka, Mas Rangga, buka. Masih banyak rupanya di sini santri-santri baru. Allah, Master. Kurat. Lama saya enggak bertarung sudah. Kita bantu sholawat, Mas Randri. Siap. Kamu di sini saja. Kita bantu sholawat. Oke, tapi aja nelen. Ayo, sama-sama kita bersholawat, yuk. Ayo, sama-sama kita bersholawat. Mana mau saya hadapi dulu? Kamu nantang yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, aduh! La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Malu. Bos kok pulang, bubuk. Udah Mbak Amel. Seharusnya kamu yang malu bang, meminjam raga ke sembula. Dari mana Mbak? Saya datang dari sana Mas. Turun, turun. Saya mengintai tadi dari tadi karena di sini banyak keributan, jadi saya turun ke sini. Saya tidak pernah terkalahkan. Sombong kamu kan. Sombong kamu Beles. Enggak tahu Mas Rangga dari mana kan Beles? Apa itu? Itu kan lambang pada pokoknya kita. Akan saya rusak. Nanti kamu kena apa putih? Kalau memang ingin seperti itu cepat, jangan lama-lama. Baiklah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sahabatku bukan? Ada. Saya sudah sadar. Kau sahabatku bukan? Kok jadi aku kubanting kan enggak? Kita bersahabat. Banting aja. Banting aja enggak? Kiwingnya sekaligus enggak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya suka seperti itu. Berdiri lagi. Saya enggak mau ngelakuin ajian apa-apa. Saya enggak punya ajian. Saya punyanya Tuhan yang selalu menyatukan, bukan untuk menjatuhkan. Wow. Selabel. Kata-kata luar biasa. Bicara tentang apa? Menjatuhkan. Serdung. Jatuhkan saya. Sehat. Alhamdulillah. Sudah. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Beraninya ngelak.
mana belas tadi? Enggak, gini. Ini kita kejar aja, tapi kita pindah ke masker satu gimana? Iya. Kita kejar, kita pindah ke masker satu ya. Siap. Oke, sahabat-sahabat pindah ke masker satu, kita akan melakukan pengejaran kembali. Pindah ke masker satu ya. Pindah dulu. Seperti dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini jalannya? Saya tidak tahu. Pertempuran itu sudah datang. Tak telat ia, saya menyusul. Fokus ke sasaran. Mereka sangat sakti. Gundri, kenapa kamu lemah, Gundri? Serang lagi, Gundri. Layan transpas. Gunakan ngajianmu, Gundri. Ya Allah. Ya Syahid. Solu ala wanita sudah melemah. Oh, tenaga saya sudah dikuras. Kamu pikir ini air dikuras? Tidak usah berkompromi di situ. Ayo maju. Ini. Kamu jangan seperti tai ukir di belakang. Siapa yang berkecap itu? Itu seperti cicak. Ada rupanya ular sawah di sini. Luar biasa. Dua. Tiga. Lihat! Allahu Akbar! Oh, ada tamu tidak diundang lagi. Menyerang dari jarak jauh. Api dekat. Itu orang bodoh. Kalian yang bodoh. Sebagian besar pasukan kalian sudah saya giring keluar. Tapi kami gak bakal mundur. Gak bakal mundur. Kamu saja jika saya menggunakan ini berbahaya. Kamu tahu jika saya menggunakan. Semua akan berani terbukti. Diam kamu. Kalian tidak akan bisa mengubah sendiri kata. Kalian ingin membuat permainan tercantik. Ya. Kami mengadakan 17 Agustus. Yaitu leher kalian yang akan kami tarik. Hai. Hai. Orina rasmi dah. Ya, orina. Oh, pusang desa yo, poy. Eh, kamu. Orina. No. Ini lah. Asli sini tidak ada sem juga. Kamu tahu di gunung ini tidak ada. Kamu berbicara apa? Kau datang ingin menjadi pahlawan kemalaman. Nani?
Nani. Nani. Nani jualan Nani. Jamu. Tahu kamu. Minna. Coba rega tuh, tende. Tetek, enggak ada. Ya kamu memang enggak ada orang kamu kutil. Di mana ini? Siapa yang di mana? Sudahlah, menyerah saja. Oh, kami menyerah? Menyerah. Dasar. Izin kami nak menyerah. Apa kamu belum bangun dari tidurmu? Mengatakan kami menyerah. Sudah. Oh, kau ingin lihat guru kamu dulu? Saya sudah memperhatikan. Ternyata kalian benar-benar kurang ajar. Oh, bagus kurang ajar daripada kurang makan. Saya tidak suka kalian. Kenapa kamu? Megang-megang guru saya seperti itu. Lihat guru kamu. Kamu ajar itu, teman kamu itu. Perut seperti balon. Isinya tai semua. Tukang ngecap. Benar, berbahaya itu. Sebenarnya, kamu bawa pasukan kamu balik. Karena malam ini terakhir guru kami. Besok udah gak ada lagi. Lebih baik kalian masuk aja ke dalam, bawa guru kami keluar. Karena kalian gak bisa megangnya, benar? Atau kalian yang ngambil? Karena kalian gak bisa megangnya. Kalian aja gak bisa masuk. Gak tahu dia aja. Kami sudah membuka peluang. Kami sudah membuka peluang supaya kalian bisa masuk ke sini. Di malam kami juga sini. Kita buka lebar-lebar. Bukan lebar-lebar, lihat doang cebol. Saya bukan orang bodoh. Yang bisa kalian tipu. Walaupun banyak dinding pelapis di sini. Oh. Kalian berani mengatakan seperti itu karena ada lapisan dan itu yang dibuat oleh ratu kalian. Di mana ratu kalian sekarang? Ratu kita. Nenek pelat itu sedang mengembalikan kecantikan wajahnya karena sudah peot. Ya, makanya kan dia itu jaga bicara. Amalkan aja terus yang kayak gitu. Mula. Enak seperti ini. Bagaimana Michael? Yes. Michael. Seperti pelihara kamu masyarakat. Itu yang Mbak Parto. Hei, Michael. Parto, Parto. Apa jamur tangkos? Di mana gurumu? Oh, guru saya. Namanya Parto ingin jumpa. Oh, kok naksir? Guru saya. Apa kurangnya di rumahmu? Yang namanya Parto di rumah dompat. Biar tahu ya, Michael. Ternyata kau penjahat juga. Iya, jagoan nih, menang. Aku mau bicara sama gurumu. Saya enggak ada. Guru kami sedang bersenang-senang. Guru kami sedang tidak ada di sini. Ya. Sedang mengurut wajahnya. Yang kayak itu, benar? Bukan urusan kalian sepertinya. Karena urusan kalian cuma menyelamatkan guru kalian ini. Benar. Berdoalah kalian para satria. Siap, benar. Berdoa dan berdoa. Kalian punya guru kalian. Kami punya Lilaika. Oh iya iya iya. Sepertinya peperangan akan segera dimulai. Saya sudah tidak sabar. Siapkan diri. Michael. Mari kita musnahkan yang namanya Michael. Kamu sampai bisa guys Michael. Kemarin saya juga pantas menyandang nama Michael. Takbir. Allah Akbar. Kenapa enggak ada yang lain? Silakan siapa ingin mencoba dengan Michael. Siapa ingin mencoba dengan saya? Michael. Aduh kita ke Michael. Kok enggak ada geni atau jamrong? Ya, karena saya juga grem sama jamrong. Imbang. Kau ingin bermain dengan saya? Ya. Wis piro nyawamu? Satu. Oh, cik. Pegangan doku. Seharusnya nimbang kamu tuh ini. Kalian tuh satu jenis. Hah? Satu jenis? Ya. Berarti kamu lagi jenis? Iya. Benar ya? Berbahaya kamu. Gak ingin bertarung dengan saya. Bersiaplah kalian semua. Saya itu memandangkan dua gandolan. Bersiaplah. Ayo kita mulai. Kau hanya mengandung. Kalian akan lari terbukti. Ayo. Stop.
Mereka sudah kalah. Mereka sudah kalah. Di mana? Di mana yang besar tadi? Hei, sebesar. Sudah habis kembang apimu? Saya binatang. Gara-gara komot kulit mahal enggak tahu. Cocok dia sapi dendeng. Kalian yang berani main licin. Mau berani main kembang api. Karena kamu main hati. Tapi saya hati-hati. Tidak selalu hati-hati. Dan suka selingkuh sama teman-teman. Tergelincir juga. Kenapa kalian punya masalah pribadi? Ayo, siapa lagi yang ingin maju? Majulah kalian. Gentuh, sadarlah Gentuh. Ah, Gentuh itu siapa? Aku tidak mengenal Gentuh. Kalau Sapar kamu mengenal tidak? Tidak ada. Yang ada di sini adalah Jambrong. Jambrong? Ya. Saya pernah dengar. Ucok Jambrong. Jambrong yang telah mati? Benar. Tutup ketat ya. Kenapa kau bisa tahu? Mana lagi? Hei, kamu masih besar. Aku ingin cicik tubuh kamu yang empuk bagaikan agar-agar. Sama coba tugas dari guru besar. Oh. Dari wilayah ini. Oh, saya tidak jadi lawan kamu, Gede Geni. Maju. Kenapa kau takut, Jambrong? Ini adalah tugas Gede Geni. Cepatlah. Baiklah. Maju. Kali ini aku lepas tertawa. Maju. Astagfirullahaladzim, Mas Rangga. Cepat serang dia. Sanggup saya. Tapi tenang, Master. Api itu langsung padam begitu kamu lawan. Astagfirullah. Kamu saya kebakar. Jangan lari kalian. Kalian bersiap. Walaupun mereka menggunakan api, Master, kau lebih dekat agar baik-baik saja. Wah, keseraman ya. Lihat saja, Master. Dia tidak bisa menghidupkan apinya saat ingin melawannya. Kau tidak perlu takut. Hei, jaga bicaramu. Kembang apimu melempem. Jaga bicaramu. Kau nanti akan kena uppercut triple H. Saya mundur sama api. Makanya jangan pernah kamu bermain api. Pertahankan posisi. Apapun yang mereka lakukan, bersiap. Gimana Mbak Parto? Pulang. Mana Mas Rangga? Kemana Mas Rangga? Ayo, main fisik aja yuk. Di mana yang lain?
Sudah. Apakah sudah bosan wanita itu hanya bisa tertawa? Saya musak dengan ini. Serang gue, Dek. Siapkan pasukan. Kumpul rumah. Serang mereka. Hanya itu yang bisa diandalkan, tertawa saja. Maju kok kali. Hei, kamu. Kamu mundur. Sini. Akan saya lepaskan rahang kamu. Maju. Yang banyak omong. Jangan kami suruh maju. Kalian yang pergi. Mundur. Dia. Batu orang sahabat, maju. Maju. Gak berani? Berani. Tuh. Senjata makan kawan. Dekat-dekat kucing. Itu namanya senjata makan kawan. Serang. Iya. Ya, maju. Mundur. Periksa ke belakang dulu coba, masih ada enggak? Kabar itu. Masih ada enggak? Masih ada enggak? Masih ada enggak? Ayo, Mbak. Ke belakang. Mana merata? Enggak, Ter. Ada benar-benar, enggak ada? Ada kalau ini, begitu saja. Jadi seperti itu rencana guru. Berarti guru memang sengaja mau menyerahkan diri, bukan karena ditangkap. Tapi, di depan kita ini, ada perisai yang sangat kuat. Dan perisai itu sampai 3 lapis. Lalu bagaimana cara menembus? Yang satu ada di depan. Yang kedua ada di pintu. Dan yang ketiga ada di dalam.
dan guru sendiri mengatakan tidak bisa menembus yang kedua. Berarti guru ada di lapisan pertama? Iya. Kita tidak bisa menerobos masuknya. Tapi Mama Skario pasti bisa melepaskan diri dari situ. Kita berdoa saja supaya guru bisa keluar. Apa kita selawatan aja? Ya. Kita selawat. Karena tahu ini membantu untuk kita membuka lapisan. Kita selawat itu. Malam ini malam yang salah. Sebenarnya bukan malam ini penyerangan yang tepat. Lalu? Karena malam ini Sang Ratu membawa ayah dan abang kandung Mbak Amel keluar. Keluar jadi gimana, Mas? Tempat ini kosong. Hanya ada lapisan perisai iblis. Dia juga membawa yang fakih. Kira-kira dia membawanya. Menurut penerawangan dan insting saya, dia membawa ke suatu hutan. Dan dia akan menjadikan orang tua Mbak Amel sebagai pengganti Eyang Topo Sudarto. Jadi maksudnya jadi suaminya kok, Mas? Gimana, Mas Rangga? Tenanglah, Mbak Mel. Kasihan, Mas Rangga. Kamu jangan menyerah. Iya. Apa kita susun sekarang aja, Mas? Sabar, Mbak Mel. Sabar. Kita punya strategi. Seharusnya malam Jumat adalah malam yang tepat, tapi ini suatu jalan yang memang sudah ditakdirkan untuk kalian semua sudah mengetahui kelemahan-kelemahan mereka. Maka mulai saat ini janganlah pernah membiarkan mereka, tangkap mereka dan cari dimanapun mereka berada. Dibunuh nggak boleh, bro? Mereka juga manusia. Saya tanyakan lagi.
Rata-rata mereka hanya di dalam pengaruh gendam. Ini kita bakar gak bisa guru? Padepokan ya guru. Jika ini dibakar, kita tidak akan tahu lagi kemana dia nanti akan mengumpulkan kekuatan. Benar kan? Paham? Paham guru. Kalau ini kita bakar, pastinya kita tidak akan tahu di mana dia akan mengumpulkan kekuatan. Kita buat seolah-olah ini tidak ada terjadi apa-apa. Dan karena sudah terlanjur penyerangan ini menyelamatkan saya, maka saya akan keluar. Guru akan kembali ke padepokan lagi? Ya. Tapi di samping itu, misi adalah tetap misi. Mbak Amel, sebenarnya orang tuamu sudah meninggal. Allah. Innalillahi. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin, Mas. Kamu sabar. Istighfar, Mbak Amel. Mbak Amel. Tenang, sabar. Ini tuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, Mbak. Tenang, Mbak. Dan Ratu Siluman tersebut memang sengaja membawa jasad ayah jenengan untuk menggantikan suaminya, yaitu Eyang Topo Sudarto. Lalu bagaimana dengan abang saya, Mas? Masih hidup dan masih dalam kendali daripada ratu tersebut. Sekarang aja kita susul ya, Mas. Sabar, Mbak. Slow. Kita nggak bisa gegabah. Sabar, Mbak Amel. Yang namanya Parto pasti akan membalasnya. Iya, benar, Mbak Parto. Ya, pada bosnya, pada bukan Togo Biru itu lah. Kalah. Tapi mereka ini akan menggempur PSS. Ketika pendekar PSS telah berada di depan padepokan Rogo Biru, jadi mereka yang mengembur ke sana. Kalau padepokan kan kosong, kata mereka. Kalau pendekar sudah kemari semua, apakah pagar goib yang dipagar untuk padepokan itu berkurang? Itu bisa jadi. Mungkin pengaruhnya karena pendekar semua di dalam padepokan, sehingga padepokan itu cukup susah untuk ditembus. Pula ilmu mereka sepertinya agak berkurang, agak terkuras. Mereka itu mencari ratu kita. Itu ratu, tidak mungkin. Tidak mungkin ratu kita itu sedang bersemedi untuk menambah kekuatan yang tanpa mereka itu tahu. Iya. Menambah kecantikannya. Betul sekali. Kamu, Gunri, kamu jangan tertarik dengan ratu. Kamu sering melihat ratu yang montok. Tapi sebenarnya ratu itu sudah peot. Kayak mana? Iya. Kenapa? Iya, mereka sangat licik. Kamu itu hati-hati. Jadi kenapa kemana nih, Pak? Kita bersabar-sabar. Pokoknya. Kita harus... Ayo, share-share terus buat sahabat. Mereka. Jadi kita tarik nafas dulu, duduk dulu sebentar. Kita simpan kekuatan kita. Benar. Seperti mereka lagi kehabisan tenaga nih diserang tadi. Sebagian kawan-kawan kita. Iya, Nyi Indra tuh gak tahu jam ya. Betul. Ini jam saya untuk live ini. Supaya mereka tidak apa ya? Benar. Supaya mereka tidak tahu bahwasannya kita sudah menyusup ingin masuk ke padepokan. Rasanya saya sudah tidak sabar, Pak. Kalau memang sudah tidak sabar, ayo lanjutkan. Ayo, Pak. Ya Allah, Kiai, bantulah hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii khusr. Kiai, moga hadir Kiai. Iya, betul. Ratakan. Ratakan depokan itu. Biar mampus kaya. Ada apa, Pak?
Iya mas, saya merasakan mas. Saya juga merasakan. Diam kau. Kok kayaknya ada sesuatu yang ingin menghalangi kita. Ini saya mencium baunya, Kiai. Saya mencium. Sepertinya ini bau-bau harum. Sepertinya ini bau-bau harum. Ternyata kau ada di sini rupanya, Kiai. Apakah ada tempat lain ini? Astagfirullahaladzim. Perlihatkan wujudmu. Mungkin tidak ada tempat lain. Perlihatkan wujudmu. Keluarlah kamu, Kiai. Kamu pikir? Kamu tidak tahu. Main kau. Kau belum tahu, Kiai. Jikalau kau akan murka padamu. Hei, keluar kamu. Tan. Kurang ajar. Tahuan. Kiai datang itu. Wujud. Tunggu. Siapa yang di sebelah Kiai? Kenapa sama? Sama semuanya Mbak Gento, Kiai datang. Alhamdulillah. Itu siapa? Sama semuanya Mbak Gento. Dia membawa kawan. Itu adalah Sukma Raga ini. Datu kau kekuatan siapa? Ayo, kita bentuk formasi. Siap, Pak. Kau ingin menantang kami, Kiai Kemarat. Baiklah. Kamu sudah siap? Ya, kita bawa teman bermain-main dan kita ingin menghalangi kita. Siap, saya sembunyi di sini. Coba ingin menghalangi kita. Perlambat waktu kita untuk menyerang pendepokan Karyo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baru tahu kalian tumbang satu. Dua. Sahabat jangan lupa like-nya dan di share juga. Anta samsun anta badarun anta nurun faqanuri anta samsun anta badarun anta nurun faqanuri. Anta iksiru al-kholi Anta misbahu suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
Baru tahu kalian. Kurang ajar, Bah. Gimana kekuatan Pak Kiai itu? Bagaimana ini, Mbak Jamro? Seperti kita sudah tidak kuat, Bah. Terkuras tenaga. Ada saja yang menghalangi kita. Kenapa ada ular? Dada saya sesak kali, Bah. Kami tidak bisa akan menyerah begitu saja. Apanya kita akan sanggup ini, Bah? Apa mau terusan, Bah? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salaam. Hayya 'alal falaam. Menghalangi kami. Hayya 'alal Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. Wa nuqamatis-salatu wa nuqamatis-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah ternyata saya di sini ini ditutupi oleh Pak Kiai sehingga mereka tidak tahu. Iya, Mbak Gento itu sudah lemas, tapi sudah lemas ya, tapi berusaha terus ini. Memang iblis ini yang selalu mendorong seluruh pasukan Ragu Birowo untuk menghancurkan PSS ya. Lihat tuh. Beliau membalikkan semua energi mereka. Sedangkan iblis itu
keadaan sudah lemah. Jurus Kiai sangat berbahaya. Hai Kiai, mungkin kamu pikir aku tidak bisa melihatmu. Dan kau berdua dengan sukma raga ini, kamu licik. Hajar saja, Pak. Gunakan sukma raga ini untuk menyerang. Hajar saja, Pak Kiai. Beliau sudah lemas itu. Tapi, dan ketahuilah. Hajar saja, Pak Kiai. Alhamdulillah naik, Pak Kiai. Ya ada kau. Hajar, Pak Kiai. Kau. Hati-hati, Mbak. Hajar lagi anggota, Pak Kiai. Gundri. Gundri. Gundri tepar. Bangun Gundri. Bangun Gundri. Langsung menyingkir dulu. Buat gugur kalau bisa anggota mereka, Mbak. Bawa dia ke apa, Pak Kiai? Saya mengajak dia. Kalian harus menetralisir kekuatan kalian. Siap, Mbak. Batu, Mbak. Dari belakang, Mbak. Sudah keliwon. Kamu sudah terluka juga. Keliwon namanya. Hajar, Pak Kiai. Ya. Kau bermain-main dengan kukai. Hajar terus, Pak Kiai, sampai naik. Memang Iblis Jambrun sangat jahanam sekali. Hajar terus, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hajar terus, Pak Kiai. Hajar terus, Pak Kiai. Terus, Pak Kiai. Gempur habis-habisan terus, Pak. Allahu Akbar. Jadi kamuan. La ilaha illallah. Kau tahu kau iblis jahanam. Kau rasakan ini iblis jahanam. Jungkel-jungkel kau kan. Hajar terus, Pak Kiai. Habisi, Pak Kiai. Biar tahu dia. Terus hajar terus, Pak Kiai. Hajar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Ayo, jangan sampai kalah. Ayo, suaranya. Jangan sampai kalah. Hajar terus. Ayo, tembuskan dua. Ayo. Tembuskan dua sikit lagi. Ayo. Ayo bersama. Ayo, gas terus, Pak Kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alai. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Tewas semua, alhamdulillah. Saya sudah melemah, Mbak. Tewas semua dia, alhamdulillah. Tewas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Seperti mereka kabur. Gimana, Pak Kiai? Tahan. Oke, siap. Tahan. Ya. Oke, buat para sahabat semuanya. Sampai sini dulu saya akhiri. Karena mereka kabur. Alhamdulillah kita langsung saya mengontak batin ataupun menghubungi orang padepokan supaya untuk siaga satu ya. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa di-share terus buat sahabat semuanya. Oke, siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mingkar mingkur hengang loro akar.
sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, binti adoi sifat kang koro. Nanging ngojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serajin. Dungo mugi mari kutu yojo simpan dendam mirin jarawati. Kutu iso ikhlas sabalan tawakal, ilmu bisa mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, marco ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Jangan.